Hi girls, welcome back to my IGTV. Hari ini aku mau cerita ke kalian pengalaman aku kurang lebih 2 minggu menggunakan skincare dari Jollies. Jadi Jollies ini bukan cuma skincare, tapi ada body care-nya juga ya. Jadi yang pertama pengen aku bahas di sini adalah Illuminating Glow Serum. Yang ini. Ini adalah serum multifungsi yang aman untuk digunakan oleh semua jenis kulit. Dan juga dia sebagai booster yang menyehatkan kulit kalian dan juga memberikan efek glow skin gitu. Illuminating Glow Serum ini bisa digunakan pagi dan malam hari. Jadi kalau malam hari bisa kalian pakai skincarean malam, tapi kalau pagi hari atau siang bisa juga kalian pakai sebelum makeupan. Kayak aku hari ini, aku pakai before makeup dan bisa kalian lihat sendiri. Hasilnya bikin makeup aku lebih glowing, terus serum ini itu gak merusak makeupku sama sekali. Karena ada kan produk kayak moisturizer gitu, yang kalau kita pakai makeup kita jadi geser, tapi ini tuh enggak sama sekali. Jadi kalian bisa pakai serum ini setelah muka kalian udah bersih, dicuci, pakai face wash. Langsung bisa kalian pakai serumnya. Kalau siang kalian bisa langsung aktivitas atau pakai makeup. Tapi buat skincarean malam kalian bisa lanjut pakai hydrating multi glow. Jadi kemasannya seperti ini, kalian akan dapat spatula juga untuk ngambil produk di dalamnya. Jadi nggak perlu dicongkel pakai tangan ya, ini ada spatulanya nih. Produk ini tuh ada wangi buah berinya gitu, yang fresh banget, tapi wanginya nggak yang se-strong itu. Wanginya tuh tipis banget, jadi masih oke buat kulit sensitif. Hydrating Multi Glow ini tuh pelembab yang bisa bikin wajah kalian jadi cerah, melembabkan juga udah pasti, dan juga memberikan nutrisi ke kulit kalian. Kalian bisa oleskan ke seluruh wajah, tapi hindari area bibir sama mata ya. Terus setelah kalian pakai, sebaiknya kalian simpan di kulkas ya. Yang aku suka dari Hydrating Multi Glow ini, aku tuh gak ngerasain bad effect gitu loh. Gak ada tingling di wajah aku, gak ada gatal atau apa. Padahal kulit aku kan termasuk sensitif. Tapi aku so far pakai ini gak ada masalah. Terus juga gak yang keras banget sampai bikin kulit jadi kering. Ya emang efeknya melembabkan. Pokoknya perpaduan ini sama ini tuh kayak oke banget. Kalian bisa lihat sendiri nih aku lagi pakai produknya. Nah, setelah itu step yang terakhir kita akan pakai Magnificent Mask. Ini juga sama, ada spatula di dalamnya. Wanginya masih ada wangi berry tapi ada sedikit wangi bunga. Aduh, pokoknya wanginya tuh enak banget. Jadi masker ini tuh semacam sleeping mask gitu, yang kita nggak perlu cuci, nggak perlu dikelopek, dia kayak menyatu sama kulit. Manfaatnya tuh untuk melembabkan, ngasih efek glowing, dan membuat wajah kita terlihat lebih sehat dan lebih cerah. Masker ini juga bisa untuk mengencangkan kulit, jadi sepanjang kita tidur, ketiga skincare ini bekerja sama untuk memperbaiki, meregenerasi, dan pokoknya ngebagusin kulit kita. Jadi pas bangun pagi, kalian bakal ngerasain efek kalau kulit kalian tuh lebih plumpy, lebih fresh pastinya. Oh iya, pakai maskernya jangan sampai kena mata ya. Pokoknya kalian hindari bagian mata atau bagian bibir. Jadi yang aku suka dari Jollies ini karena mereka juga menggunakan bahan-bahan alami. Makanya aman buat kulit, kayak kulit aku yang sensitif ini gitu. Jadi kalian kalau pengen kulit kalian tuh pakai makeup jadi bagus, pakai makeup soft aja udah oke, kalian harus merawat kulit kalian dulu. Dengan kulit yang sehat, kan pakai makeup dikit aja tuh udah bagus banget. Jadi dengan kulitku yang udah sehat ini, aku pakai makeup dikit aja, udah terlihat glowing, kulitku terlihat sangat mulus. Jadi aku nggak pakai makeup pun aku tuh udah pede banget sekarang keluar-keluar. Dan aku harap kalian juga ngerasain hal yang sama. Kalian bisa dapetin produk-produk Jollies ini di e-commerce. Kalian tinggal klik link yang ada di Instagramnya Jollies Official. Nanti kalian tinggal pilih deh kalian mau beli di e-commerce yang mana. Dari semua produk yang paling aku suka itu adalah Illuminating Glow Serum dan Hydrating Multi Glow-nya. Dua produk ini it's a must buat aku. Oke, segitu dulu videonya dari aku. Kalau kalian ada yang pengen ditanya, kalian bisa komen-komen di bawah. Have a nice day and bye-bye.